apabila kita berpuasa, sudah pasti kita inginkan kesempurnaan pada ibadat puasa kita ini. Maka Rasulullah berpesan, apabila seseorang kamu berpuasa, maka hendaklah dia jaga mulut dia. Janganlah kamu memaki hamun. Janganlah kamu mencarut. Janganlah bercakap perkara-perkara yang menaikkan nafsu syahwat di siang hari. Walaupun bersama dengan suami atau isteri. Bahkan kata Rasulullah, sekiranya ada seseorang yang ingin bergaduh dengan kita, ada seseorang yang memaki hamun kepada kita, maka Rasulullah menyebut, jawablah kepadanya, inni sa'im. Sesungguhnya saya berpuasa. Dengan makna saya tak nak lawan. Bukan dia berkata, aku puasa hari ini tau. Bukan begitu. Tetapi ia berkata, saya puasa hari ini. Dengan maksud, saya menahan nafsu saya tak nak melawan. Saya tak nak mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang akan mengurangkan kesempurnaan pahala puasa saya. Jadi, orang yang berpuasa, jagalah mulut anda daripada perbuatan yang mengurangkan markah kita dalam berpuasa ini.